feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. Seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau black coffee itu banyak sekali banjiran bintik putih ya, karena drumnya sudah lebih 10 tahun. Bos Dik, sudah 10 tahun Dik? Ya, kata Pak Bosnya ini sudah 10 tahun lah, 10 tahun lebih. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman, bintiknya hancur ya, kalau gambar itu hancur. Jadi kita mau gantikan drum bagus ya. Oke, jadi supaya nggak terlalu panjang teman-teman, saya skip saja dulu, kita ambil drum dulu lah, karena Pak Bosnya lagi melayani pembeli. Ini Mbak Ririnnya lagi motong kopi juga, sambil menunggu kopiannya Mbak Ririn. Ntar kalau selesai baru kita ganti drumnya. Mbak Ririnnya yang cepat ya. Di sana Mbak Indahnya lagi motong kopi juga, fotokopi kertas warna sepertinya. Motong kopi nggak Indah? Beli. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I feel so depressed. Teman-teman, kita ini ambil alatnya dulu. Kita ambil drumnya dulu, baru kita pasang mesin nampung. Oke, kita ini sudah sampai teman-teman ya. Kita ambil drumnya dulu. Ini kebetulan ada drum di mesin 6570 ya. Kita bakalan pasang di mesin 6020 teman-teman. Karena kebetulan mesinnya ini pernah kerendam air dan tidak bisa blok-blok. Bukan lagi air teman-teman, tapi sempat itu hari lumpur malah yang masuk di bagian bawah mesin ya, bagian dalamnya. Ayo kita langsung masuk. Oke, jadi mesin yang bakalan kita ambil drumnya yang ini teman-teman ya. Ini tipe mesin 6570, kebetulan sudah di protoli lah. Jadi kalau teman-teman butuh spare part, kita jual per spare partnya saja. Ini sudah di kanibal ya sama bosnya. Dan yang ini juga sudah kita kanibal ya, sempat di mesin yang kemarin kita kerja itu berapa unit, 3 unit kemarin itu. Jadi sebagian spare part-spare partnya yang bagian sini itu kita kasih masuk di mesin yang kita kasih ready kemarin. Oke, kita bongkar drumnya teman-teman ya. Oke, kita buka dulu kipas ini teman-teman. Kita bautnya. Bautnya ada 3. Kalau normal semua ini langsung dipasang satu set saja, lebih aman. Normal itu ya semua. Cleaning plate-nya ada gitu? Biar pemanasnya lah. Pak, maju. Ah? Sama. Saya berapa kali nih drum di oper. Jadi drum itu teman-teman bisa juga dipasang dari 65 ke... Mati bengnya? Enggak apa-apa, layarnya. Oke, setelah itu kita harus buka dulu di samping. Dropping-nya kita harus. Oke, jadi di dropping-nya dilepas ya. Supaya enggak ganjal. Dropping. Sambil di propin itu. Bagus kan? Putih tong. Putih tong. Enggak deh.
Lemi, beli di Kroping yang harga murah. Lemi kan? Ini grogi nih teman. Masih dibawa sama ininya nih, sama aja. Sama. Sama. Nggak ada bedanya. Teknisi gue takut. Oke. Okay. Oke. Okay. Dari barang mau bongkar kasih. Ini. Tapi pelan-pelan nih motornya. Masih yang developing itu belum? Yo. Pasang saja supaya enggak tahan. Enggak usah pasang kabelnya atau pasangannya saja. Oke, kita saja. Ini power bank mau perbaiki. Itu siapa yang ganti kita aja? Hebat. Hebat ini, bosku ini sudah jadi teknisi teman-teman ya. Biasa juga kerja sendiri. Betul di dan rekang. Oke, okay, teman-teman, sekarang kita langsung pasang di mesin. Ya, sebentar kita baru kita eksekusi di sana teman-teman. Oke, okay, let's go, ikuti terus video ini teman-teman. Saya di bawah.